Okey, assalamualaikum. Menutup. Saya Nabi Ahmad baru je sampai dekat airport Kota Baru Kelantan ni. Jadi hari ini adalah hari di mana saya dan Nilofa dan juga Aril akan bersama-sama dengan Messi kita akan pergi ke Kuala Krai untuk tolong mangsa-mangsa banjir. Okey, kita dah sampai Mersi Malaysia Bantuan Bencana Banjir Kelantan dekat Macang. Kita akan dengarkan taklimat. Lepas tu kita akan terus bergerak ke kawasan-kawasan yang mengalami bencana lah. Tempat di mana masa air naik dulu, keluarga-keluarga yang lari naik dekat kawasan ni. Sebab ni kawasan tinggi. Jadi kita dah bawa supply makanan semua. Kita nak drop, kita turun bagi dekat dia orang semua. Jom. Sampai di bandar Kuala Krai dan Lufa bersama dengan kakak, dengan nenek dan juga kakak Lufa tadi dalam satu kereta. So, pertama kali nak nampak dengan mata kasar keadaan di sepanjang jalan nak masuk ke kampung Dualang ni. Tak ada perkataan yang boleh describe my feeling masa tu. Sebenarnya Lufa bersyukur juga kerana Lufa dia, Tuhan hantar Lufa hari ini pada di tempat ni. Supaya dapat tahu macam mana keadaan sebenarnya juga. Lagi-lagi masih macam nak tolong diorang. Korang punya kerja dah settle kan? Saya, kita punya kerja dah settle. Kau? Okey, sebenarnya Aril masih lagi satu kerja. Dekat rumah Mak Mertua Aril pun sama juga. Masjid Padang Enggang dekat Wakas Cik Yeh. Dia ni taklah teruk sangatlah. Cuma tak pernah sejadi dalam sejarah. Tapi banjir baru ni memang betul-betul teruklah. Jadi ada peluang untuk bantu tenaga kerja lah. Dia orang sangat perlukan lah. Makanan semua saya rasa insya-Allah baik dah. Okey, terima kasih banyak.